Guys, welcome back to my channel. Di video aku kali ini aku mau bongkar oleh-oleh dari Papua. Apa aja? Ini aku take di dalam kamar. Biasanya aku take di mobil karena untuk menghindari anak aku ngeganggu aku, biar aku gak take berulang-ulang gitu. Tapi aku ini gak bisa keluar lagi, kayak anak aku lagi kayak pengen ditemenin terus gitu. Jadi ya udah aku take apa adanya di dalam kamar. Nanti kalau ada anak aku seriwat-seriwat lewat-lewat atau ngomong, kalian maklumi ya guys. Karena ya ini sikon sebenarnya kenapa aku jarang banget take di rumah, karena bakalan ada pemandangan bocil ini. Kalau take di mobil kan kayak aku sendiri udah tek 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 selesai, nggak bakal take berulang-ulang gitu guys. Jadi ini aku take nggak bakal berulang, kayak ya udah misal ada anak aku lewat, ya udah aku biarin apa adanya, nggak aku take lagi. Oke, sebelumnya boleh dong kalian yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini dan di like lalu dibagikan. Oke, langsung aja ya. Ini oleh-olehnya kaos-kaos aja sih guys. Cuman kaosnya beda-beda motif gitu loh. Karena kan ini yang abis dari Papua kan papanya Ilya. Jadi kan temennya rata-rata cowok kan. Jadi dia beliin oleh-oleh buat temen-temennya tuh kaos semua gitu guys. Jadi gak ada lain yang selain kaos gitu loh. Cuman beda motif. Kita lihat motifnya ya. Ini sama semua. Ada 5 guys yang model kayak gini. Kita buka ya. Warnanya hitam. Simple aja gitu. Nih, soalnya kan apa namanya, cowok rata-rata apa sih kalau nggak item gitu loh. Dan emang ini kebetulan mungkin adanya item, jadi ini 5 item semua. Tiga, empat, 5. Jadi yang ini tuh 5 guys, sama semua modelnya. Ini ada topi guys, dia kayak sama gitu loh tulisannya. Ada topi. Lumayan lah, lucu. Ini juga 5, 1, 2, 3, 4, 5. Terus selanjutnya ini juga ada I Love Papua. Ini juga sama 5, cuman dia beda warna guys. Ada abu-abu, navy, hitam, hijau, sama merah. Kita buka salah satu ya. Kita buka yang merah. Ini juga simple kayak yang tadi. Yang tadi cuman Papua aja tulisannya. Yang ini I Love Papua. Kayaknya lumayan adem gitu loh guys. Bukan yang kayak panas banget terus nerawang gitu, enggak. Ini lumayan lah, adem kok. Oke, next.
ada merah juga warnanya, tapi beda motif. Kayak ada petanya gitu loh, guys. Belakangnya juga polos biasa aja. Ini juga kayaknya adem. Next. Oh, ini ada yang couple. Ini yang couple buat aku sama papanya Hilya. Yang couple kayak gimana? Oke, ini aku buka yang cowok dulu ya. Ini gambarnya kayak orang khas asli sana gitu, guys. Anak kecil. Terus tulisannya Papua juga Indonesia. Ini kayaknya lembut banget. Ini belakangnya ada tulisannya. Nah, ini yang aku bakal kapelan, guys. Ini yang cowok. Ini lengan pendek. Untuk yang cewek, lengan panjang. Gambarnya sama. Belakangnya juga sama. Tapi dia lengan panjang buat aku nih. Ini aku ukuran S. Bagus, simple gitu. Kayaknya juga adem. Nggak sabar pengen pakai yang kapelan. Oke, next. Ini rata-rata hitam sama putih. Hitam ya, guys. Cuman tadi yang berwarna ada satu seri tadi. Ini unik banget, ini lucu. Ini ada tulisan Papua gitu kecil di kiri. Terus belakangnya juga ada nih. Jadi emang temanya Papua gitu, cuman beda motif, beda model. Cuman warna rata-rata hitam ya, kan soalnya cowok. Oh, ini ada yang putih. Oh, ini sama-sama ini, guys. Cuman dia ada dua warna, hitam sama putih. Jadi aku coba buka yang putih ya, karena kan kita dari tadi udah bukain yang warna hitam gitu. Ini ada peta Papuanya gitu di kiri, dan di belakangnya juga ada lebih gede. Ini juga bagus sih, unik gitu lah. Kayaknya adem ya kalau lihat warna putih gitu. Kalau warna panas, warna hitam bawahnya panas, tapi dia adem kok kayaknya. Jadi total ini ada berapa pieces ya tadi? 5, 5, 13, 15. Mungkin sekitar 17-an lah. Sama topinya 5, jadi kayak 23-an sekian. Oke, itu tadi review oleh-oleh dari Papua yang dibawa sama papanya Hilya. Semoga terhibur dengan video aku ini. Thank you udah nonton. Kita ketemu di video aku selanjutnya. Dadah.